Bab 71, Nama, Berkeliaran di Dunia Lain dengan Eton Penulis, Wai Gua Liang Sai. Plus matikan mengatur ulang, jangan memaksaku untuk bertindak, sialan, nyonya liu, atasanku. Dalam situasi ini, kata-kata Lin Lan setara dengan kata-kata seorang patriark. Kini, bencana besar akan menimpa kita. Pelayan itu sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana, seluruh tubuhnya gemetar, dia berlutut dan berjalan ke arah Lin Lan, seolah dia ingin memeluk paha Lin Lan, tetapi dia dihadang oleh kereta. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Betapa beraninya kamu. Beranikah kamu mendekati Nyonya Ling? Nyonya, Anda tidak salah dengar. Keluarga Liu sudah menjelaskan semuanya. Apakah kamu masih punya waktu tiga hari? Kami tidak ingin mempermasalahkan hal ini, lagi pula kami semua adalah teman. Nyonya, saya melihat tim pengawal Anda juga memiliki sejumlah batu esensi besi, bagaimana kalau ini, kami ambil saja ini kumpulan batu esensi besi, bagaimana menurut Anda? Para murid keluarga yang sombong. Saat ini, keluarga Liu sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kiriman ini bukan untuk klan Liu, tapi untuk klan Liu. Kamu tidak bisa menerimanya. Beri aku tiga hari. Aku akan memberimu tiga hari. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Lin Lan dengan tegas menolak. Ini, Nyonya, murid keluarga yang dengan jahat tersenyum dan berkata, kebenaran ada di depan mata Anda, apalagi yang Anda inginkan. Saya khawatir ini bukan salah Anda hari ini. Nyonya, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda. Saudaraku, masuklah dan pindahkan barang-barangmu. Dengan lambaian tangannya, murid keluarga yang berbalik dan berjalan ke kantor pengawal. Apa artinya kurang ajar? Itu berarti kurang ajar. Bisa disebut merampok di siang hari bolong. Apakah ada hukumnya? Mari kita lihat siapa yang berani. Pengemudi itu berteriak keras, dan tubuhnya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi tiga orang di depannya, dan mencegah mereka masuk. Kusir ini juga memiliki kekuatan seseorang di alam transformasi tubuh tingkat delapan. Jika dia tidak memiliki kekuatan apapun, maka dia tidak akan berdiri untuk berbicara. Yo, kamu ingin menghentikan kami? Apakah kamu pikir itu mungkin? Maafkan aku, ekspresi tajam melintas di mata murid keluarga yang dan mereka bertiga menyerang pada saat yang bersamaan. Ketiga murid ini semuanya berada di alam transformasi tubuh tingkat delapan. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah ketika berhadapan dengan kusir. Setelah beberapa suara berderak, kusir itu terjatuh ke tanah. Wajahnya memar dan lebam. Apakah kalian semua masih memiliki hukum? Kata kusir tanpa daya. Dalam situasi seperti itu, Lin Lan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, kukunya menancap jauh di telapak tangannya. Sial, saya tidak ingin membantu. Liu Cuan sangat marah, kondisinya berada di ambang batas. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada ketiga sampah ini. Dengan sangat cepat, mereka bertiga membawa tiga kotak batu esensi besi. Lin Lan berdiri di tempat yang sama dan tidak menghentikan mereka, dan hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jika kamu mengambil batu esensi besi ini, aku khawatir keluarga Liu tidak akan dapat berbicara dengan kamu. Keluarga yang akan menyukai ini di masa depan, nyonya kita akan membicarakannya nanti. Murid keluarga yang masih tidak mendengarkan bujukannya dan terus bertindak sendiri. Tidak hanya itu, mereka bahkan bergerak menuju Linlan, terpaksa mundur beberapa langkah. Saat ini, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi lagi. Hei, keluarga Liu sudah tamat. Ini benar-benar sudah berakhir. Nyonya keluarga Liu yang bermartabat sebenarnya diintimidasi oleh murid-murid keluarga yang sedemikian rupa. Benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Liu. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Tidak ada kabar baik seperti itu. Kali ini, mereka harus memaafkan ketidaktaatan Liu Cuan. Liu Cuan perlahan turun dari kereta, menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, Liu Cuan menjadi fokus. Semua orang, gambaran beberapa orang masih buram dan baru. Setelah satu atau dua detik, mereka sadar, "Bukankah ini tuan muda keluarga Liu yang tidak berguna? Kenapa dia ada di sini? Kamu mau mati? Dia masih keluar untuk mempermalukan dirinya sendiri, temanku, kamu!" Murid keluarga yang bertanya. Liu Cuan letakkan barang-barang itu di tanganmu dan segera menghilang dari sini. Liu Cuan berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Murid keluarga yang bertindak seolah-olah dia tidak tahu siapa Liu Chuan dan tertegun lama sebelum berkata, "Liu Chuan? Oh, saya tahu, bukankah itu tuan muda dari keluarga Liu?" Dia telah tinggal di sini, di cabang samping keluarga Liu sepanjang waktu. Mengapa dia ada di sini hari ini? "Maksudmu kamu ingin menghentikan kami?" "Chuan'er, minggir dan biarkan mereka pergi." Lin Lan bergegas mendekat, melihat Liu Chuan seperti itu, mereka semua tahu bahwa Liu Chu'an ingin mengambil tindakan, tetapi apakah Lin Lan akan membiarkan Liu Chu'an? Lawannya memiliki tiga orang. Apakah Liu Chu'an adalah lawannya? Tentu saja tidak, Bu. Mundurlah, serahkan barang-barang itu padaku. Aku akan lihat apakah barang-barang itu bisa menyeberang di depanku hari ini. Liu Chu'an menarik Lin Lan ke belakangnya. Pengemudi gerobak yang wajahnya dipukuli hingga babak belur bergegas dan menarik Liu Chu'an pergi. Tuan muda, biarkan mereka pergi. Suara kusir dipenuhi ketidakberdayaan. Beberapa murid keluarga yang terkekeh dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar itu, Liu Chuan? Semua orang menyuruhmu menyingkir. Apa yang kamu coba lakukan?" Heh, bocah Liu Chuan itu sungguh lucu. Beraninya dia melihat kekuatannya sendiri, beraninya seorang anak kecil mempermasalahkan hal seperti ini. Meskipun kamu adalah tuan muda, kamu harus memiliki kekuatan tuan muda. Huh, Liu Chuan telah meninggal secara tragis lagi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia masih terlihat sama. Liu Chuan benar-benar tidak punya harapan. Beberapa orang luar bahkan berani berbicara tentang klan Liu sedemikian rupa. Tampaknya klan Liu tidak semulia dulu. Tuan muda, jangan gegabuh, mereka bertiga semuanya ahli di alam transformasi tubuh tingkat 8, Anda bukan tandingan mereka. Tahan ketenangan untuk sementara waktu, dan mundur selangkah. Sopir itu berbisik ke telinga Liu Chu'an. Liu Chu'an tetap tanpa ekspresi dan menatap murid keluarga yang dengan marah, "Aku berkata, letakkan barang-barang itu. Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi." Yo, Tuan Muda Liu ingin bertukar petunjuk dengan kita. Baiklah, saya mempelajari teknik tinju baru tepat pada waktunya. Biarkan Tuan Muda Liu Chu'an memberi saya petunjuk. Murid keluarga yang meletakkan kotak di tangan mereka, dan salah satu dari mereka berjalan dan mengambil posisi. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara. Kakak memprovokasi Liu Chu'an. Liu Chu'an juga melangkah maju, tapi dia bahkan tidak bisa menghentikannya. "Ayo, biarkan orang tua ini melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil barang-barang keluarga Liu Ku." Liu Chu'an berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Tindakan Liu Chu'an di mata semua orang, sangatlah lucu. Akan aneh jika dia tidak dipukuli sampai mati di kemudian hari, karena semua orang diam-diam tertawa. Bang, sebuah pukulan keras dilempar ke arah Liu Chuan, tinju badai. Liu Chuan bergerak seperti kilat. Saat tinju lawannya hendak menyentuhnya, dia menggenggamnya erat-erat. Jangan biarkan murid keluarga yang bergerak. Murid dari murid, keluarga yang mengerut, bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya dihadang oleh Liu Chuan, Si sampah. Ini benar-benar mustahil. Semua orang yang hadir tercengang. Ini Liu Chuan yang sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kamu pasti bercanda. Tidak ada seorang pun yang berani mempercayai pemandangan ini. Jika mereka mempercayainya, mereka akan mengakui bahwa tamparan Liu Chuan telah melukai wajah mereka. Kekuatan Liu Chuan perlahan meningkat, seperti penjepit besi ingin menghancurkan tinjunya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda Liu Cuan benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saya telah meremehkan Anda kali ini. Anda tidak akan seberuntung itu. Minumlah, murid keluarga yang berteriak keras dan semangat bela dirinya melonjak. Dia menggunakan semangat bela dirinya, dan mereka benar-benar akan bertarung. Benar, barusan karena dia tidak menggunakan semangat bela diri, Liu Cuan mampu memblokir serangannya. Tahukah Anda, ini adalah semangat bela diri pada tahap transformasi tubuh ke 8 Betapa kuatnya, betapa berlimpahnya ini! Liu Chu'an sedikit mengangkat sudut mulutnya, hanya dengan kamu saja, kamu tidak layak untuk bersaing dengan semangat bela diri. Bukan pelepasan semangat bela diri dari tubuhnya, bahkan lebih kaya dan lebih intens. Semangat bela diri Liu Chu'an langsung menekan semangat bela diri pihak lain. Pikiran pihak lain langsung bingung, dia tidak pernah menyangka bahwa semangat bela diri Liu Chu'an akan lebih kuat darinya. Apakah kamu yakin? Liu Chu'an berteriak dan menggunakan banyak kekuatan untuk mematahkan tinjunya, hanya untuk melihat pergelangan tangan murid keluarga yang menghadap ke belakang. Setelah mencapai jarak maksimum, murid keluarga yang mulai membungkuk dan berjongkok. "Ayo, ayo, murid keluarga yang tidak tahan lagi!" dan mulai berteriak. "Enyah!" Liu Chu'an kemudian menendang tubuh murid keluarga yang menyebabkan murid keluarga yang segera terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terputus. Dua murid lainnya buru-buru menangkapnya. Liu Chu'an tidak ingin membunuh mereka di sini. Selanjutnya, mereka harus melihat apakah mereka mengetahui sesuatu. Serangan keras Liu Chu'an menyebabkan semua orang yang meragukannya menutup mulut. Orang-orang yang terpana dengan pemandangan itu termasuk Ibu Liu Chu'an, Lin Lan. Apakah ini putranya? Kapan dia menjadi begitu kuat? Lin Lan sangat gembira. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi sekuat ini. Kamu benar-benar berani menghancurkan tanganku. Aku belum selesai denganmu. Saudaraku, serang. Murid keluarga yang yang telapak tangannya telah dihancurkan oleh Liu Chuan segera memanggil dua orang di sampingnya untuk pergi dan bertarung dengan Liu Chuan. Keduanya tidak ragu-ragu, salah satu murid keluarga yang segera melemparkan tiang kayu ke arah Liu Chuan. Tanpa bayangan, enyahlah. Tongkat di udara berubah bentuk dengan sangat cepat seolah-olah puluhan ribu tiang menghantam Liu Chuan pada saat yang bersamaan. Liu Chuan tidak keberatan sama sekali, karena serangan ini saja tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Sadoles Road memiliki nama yang bagus dan tidak terlalu kuat. Jangan melihat berapa banyak bayangan yang ada, semuanya palsu, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan satu serangan Liu Chuan dengan delapan variasi. Perubahan Liu Chuan adalah perubahan nyata, bukan tabir asap. Tubuh Liu Chu'an mulai bergerak aneh, tidak peduli bagaimana murid keluarga yang menyerang mereka tidak dapat memukul Liu Chu'an. Astaga, King Gong macam apa ini! Setiap orang telah memperluas wawasan mereka dan menyaksikan King Gong tingkat atas. Tongkat kayu itu menghantam tanah berulang kali, menimbulkan suara benturan yang keras, tetapi tidak menyentuh Liu Chu'an sama sekali. Tiba-tiba, Liu Chu'an dengan lembut mendorong telapak tangannya dan langsung menghantamkannya ke dada murid keluarga Yang. Murid keluarga Yang segera mundur lebih dari sepuluh langkah, dan akhirnya menopang tubuh mereka dengan tongkat kayu. Tongkat tanpa bayangan, tidak mungkin, Liu Chuan bertepuk tangan dan berkata. Murid keluarga Yang merasa terhina. Mereka bertiga datang untuk mengambil barang-barangnya, tetapi mereka tidak mengambilnya. Setelah kembali ke rumah, bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada mereka? Lupakan saja, terkadang wajah lebih penting daripada kehidupan biarpun kamu mati kamu tidak boleh kehilangan muka Liu Cuan ya aku tidak percaya kamu begitu kejam Apakah menurutmu melanjutkan seperti ini akan menguntungkan keluarga Liu atau keluarga yang kita pertempuran untuk sementara terhenti seorang murid keluarga yang mengubah topik pembicaraan menjadi dua keluarga jika kecerobohan Liu Cuan menyebabkan konflik yang lebih besar antara kedua keluarga Liu Cuan tidak akan bisa mengambil keputusan ini Semuanya, katakan padaku, apakah aku sangat kuat?" Liu Chu'an bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. "Ada cukup banyak hal yang tidak terkalahkan bagi manusia untuk dapat melakukan hal seperti itu," Liu Chu'an yakin. Lin Lan menonjol, "Tidak peduli apa, Liu Chu'an tidak menangani masalah ini dengan benar. Ini adalah masalah dengan pengiriman barang keluarga Liu. Terlepas dari apakah masalah ini disebabkan oleh keluarga Liu di wilayah Anda, Anda tidak boleh galak." Hadirin sekalian, saya pikir kita semua harus sedikit tenang. Anggap saja seperti yang saya katakan. Tiga hari, oke. Okay. Dalam tiga hari, keluarga yang anda akan mengirim seseorang yang dapat berbicara. Saya akan memberinya jawaban yang memuaskan. Lin Lan berkata, dia tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga yang, maksudnya adalah kalian bertiga sampah tidak dapat berbicara. Mengapa kalian membuat keributan di sini? Ini tidak akan berhasil. Orang-orang kami telah dipukuli sedemikian rupa. Menunggu tiga hari lagi, apakah menurut Anda keluarga Liu Anda, keluarga nomor satu di Union City, dapat menindas kami? Tidak, kami tidak akan melakukannya. Para murid keluarga yang masih tak kenal ampun. Lin Lan ingin berbicara, tetapi disela oleh Liu Cuan. Jika kamu tidak mau, jika kamu tidak mau, nyahlah. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, silakan saja. Murid yang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan akan tetap begitu agresif dan tidak memberi mereka wajah apapun. Saat mereka akan mengamuk, Liu Chuan bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Chuan membenturkan telapak tangannya ke murid keluarga yang di depan. Murid keluarga yang segera membungkuk seperti udang dan terbang mundur, menabrak dinding dengan keras, lalu berhenti. Liu Chuan bergerak, dia benar-benar bergerak. Tindakan seperti itu bahkan bisa disebut bandit. Jadi, bagaimana jika mereka adalah perampok? Liu Chu'an tidak akan pernah berdebat dengan orang-orang ini. Mereka pasti sekelompok orang yang hanya memiliki wajah. Dua murid keluarga yang lainnya ketakutan hingga tidak dapat berkata-kata. Liu Chu'an berada tepat di depan mereka. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Berapa kali Anda ingin saya mengulanginya? Ah, Liu Chu'an sangat marah. Tidak peduli betapa tidak bergunanya saya saya tetap tuan muda dari keluarga yang bukankah saya memiliki otoritas seperti itu. Lawannya adalah prajurit tahap transformasi tubuh level 8, tetapi di depan Liu Cuan, dia dipukuli dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Di dalam Union City, tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. Apalagi murid keluarga yang, bahkan prajurit biasa dengan transformasi tubuh tingkat 8 tidak akan menghadapi situasi seperti itu di kota persatuan. Ya Tuhan, Tuan Muda Liu, ini benar-benar berubah kali ini ketika dia kembali, dia benar-benar berbeda dari orang lain. Lihatlah penampilannya yang garang dan tanpa ampun, meskipun dia menjadi lebih kuat, tetapi otaknya masih tidak berguna, dia tidak punya eki apapun. Sekarang ini akan menyenangkan. Jangan berpikir hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu dapat bertahan hidup di Union City. Di Union City, selain kekuatan, kamu masih harus berbicara tentang otak. Masyarakat sekitar mulai berdiskusi lagi. Liu Chuan tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Sekelompok orang ini hanya berdiri dan berbicara tanpa merasakan apapun. Jika hal seperti ini terjadi di keluarga Anda, apakah Anda dapat berbicara dengan benar? Mereka yang berdiri di sana dan berbicara satu sama lain mungkin semuanya pengecut. Lin Lan sangat terkejut, dia sangat jelas tentang seperti apa Liu Chuan di masa lalu. Kali ini, Liu Cuan benar-benar berubah dari dalam keluar. Liu Cuan saat ini memiliki nyali lebih dari siapapun. Dalam hatinya, Lin Lan sangat mendukung Liu Cuan. Bahkan, kusirnya pun sama. Tuan mudanya telah benar-benar berubah. Tidak peduli apapun, Liu Cuan telah memberikan wajah keluarga Liu pada saat yang paling kritis. Apakah kalian berdua akan pergi atau tidak? Liu Cuan memberikan ultimatum: jika mereka tidak pergi. Mereka akan berakhir seperti murid keluarga yang lainnya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jangan pergi. Kami tidak bisa pergi tidak peduli apa yang kami katakan hari ini. Keluarga Liu memukuli mereka, memukuli anggota keluarga yang kami. Orang-orang dari keluarga yang bukanlah pengecut. Kita tidak bisa pergi apapun yang terjadi. Murid keluarga yang yang dipukuli sampai mati terus menunjukkan kekuatannya. Dia menantang keuntungan Liu Cuan dan bergerak lagi. Dalam sekejap, dia muncul di depannya, dan tamparan yang jelas terdengar. "Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi jika kamu berani." Saat dia mengatakan itu, Liu Chu'an menamparnya lagi. "Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah membiarkanmu pergi, namun kamu masih menolak untuk pergi. Kamu mencari kematian. Apakah itu salah?" Tanpa menunggu jawaban murid keluarga yang mulut Liu Chu'an terus melayaninya dengan satu tamparan. Dia membuat wajah murid keluarga yang itu membengkak. Kedua murid di samping hanya bisa berbicara, mereka tidak berani maju untuk membantu. "Liu Cuan, jangan berlebihan. Keluarga yang kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." "Liu Cuan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan memintamu datang ke keluarga yang kami untuk meminta maaf." "Sampah," Liu Cuan bergegas lagi dengan masing-masing tendangan. Dia menendang dua murid keluarga yang... Kali ini, dia merasa baik-baik saja. Setelah ditendang ke pojok, dia menahan perutnya dan perlahan merasakan sakit. Dia tidak lagi berkata apa-apa dan terdiam. Liu Cuan, kerja bagus. Kamu benar-benar berubah. Lin Lan sangat bahagia untuk Liu Cuan. Saat ini, dia hampir siap untuk keluar dan membereskan kekacauan. Liu Cuan, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kamu adalah anggota keluarga Liu Ku, jadi kamu harus mengikuti aturan kami dan melukai anggota yang keluarga di siang hari bolong. Aku akan melunasi hutang ini perlahan-lahan ketika aku kembali ke rumah Liu. Cuan kembali ke rumah, dan saat melakukan itu, dia perlahan mulai membereskan kekacauan itu. Adapun bagaimana dia akan membersihkan, hanya orang-orang dari keluarga Liu yang tahu. Ketika Lin Lan mengatakan ini, murid keluarga yang tidak berani mengatakan apapun. Apalagi yang bisa mereka katakan. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka ingin menjaga Liu Cuan. Apa yang dapat Anda lakukan? Gelombang kekuatan adalah segalanya gelombang Liu Cuan melihat sekeliling. Tempat di mana matanya memandang, sangat sunyi, tidak ada yang berani. Mengatakan apapun, perasaan memiliki kekuatan adalah ini. Kalian bertiga, cepat kembali. Suruh keluarga mentraktirmu agar kamu tidak cacat. Lan berkata dengan acuh tak acuh. Meski ketiga murid keluarga yang tidak mau menyerah, namun mereka tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mengalahkannya, dan bahkan bertemu dengan orang yang tidak masuk akal seperti Liu Chuan, mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Segera setelah itu, mereka bertiga saling mendukung, berdiri, dan berjalan keluar. Saat mereka berjalan, mereka berkata, "Keluarga yang kami akan mengingat hutang hari ini." Keluarga yang kami tidak akan membiarkan keluarga Liu Anda pergi begitu saja. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Semua orang sudah bubar, sang kusir mengusir kerumunan itu. Setelah menyaksikan keaktifan, mereka tidak berani berlama-lama. Segera, area di depan kantor perusahaan pengawal keluarga Liu menjadi kosong. Tuan muda, tuan muda, saya salah. Jangan pukul saya, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Keluarga yang memaksa saya untuk mengatakan ini, jika saya tidak mengatakannya, mereka akan memukuli saya sampai mati. Pelayan itu melihat Liu Cuan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan sangat ketakutan. Tuan mudanya ini memiliki temperamen yang buruk, dia akan menghajar seseorang. Apapun yang terjadi terhadap pengkhianat seperti ini, Liu Cuan memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Jika Anda tahu bahwa jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Anda akan dipukuli sampai mati oleh keluarga yang jadi. Jika Anda mengatakan itu, Anda tidak akan dipukuli sampai mati oleh keluarga Liu. Saya hanya saja, dalam situasi saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan Liu. Cuan kepada pelayan ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, pelayan ini tidak akan mengubah apapun. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Liu Cuan berharap menemukan akar masalahnya sekarang dari sudut pandang Liu Cuan. Penyakit keluarga Liu disebabkan oleh melemahnya kekuatan mereka. Seseorang memiliki pendukung yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa takut diancam? Dia tidak takut sama sekali. Hanya karena dia tidak memiliki pendukung yang kuat, maka hatinya goyah dan dia mengkhianatinya. Baiklah, bangun! Ini bukan salahmu. Liu Cuan menepuk bahu pelayan itu dan berbalik untuk pergi. Pelayan seperti ini tidak membutuhkan Liu Cuan untuk menjaganya. Tentu saja, akan ada orang yang akan menjaganya. Jadi, Liu Chu'an tidak perlu melakukan ini. Kemudian, Liu Chu'an berjalan menuju Lin Lan yang berada di pintu masuk kantor perusahaan pengawal. Ibu, apakah ibu terluka? Lin Lan memandang Liu Chu'an, matanya menunjukkan ekspresi cinta dan benci. Dia menyukai peningkatan kekuatan Liu Chu'an dan membencinya karena kecerobohannya. "Liu Chu'an, kamu tidak bisa melakukan ini lain kali, mengerti?" Kamu akan membawa banyak masalah pada keluarga Liu kami jika kamu melakukan ini. Kamu tahu itu. Kata Lin Lan. Liu Cuan tertawa dan berkata, Ibu, saya tahu. Hanya saja ketika saya melihat mereka menyerang Anda sebelumnya, saya mengkhawatirkan Anda. Jadi saya memutuskan untuk mengambil tindakan. Apa yang dikatakan Liu Cuan juga merupakan kebenaran. Jika mereka tidak bergerak, Liu Cuan akan menanggungnya. Baiklah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tunggu sampai aku membereskan tempat ini. Ayo, kita kembali. Aku yakin ayahmu pasti akan senang ketika dia kembali karena putra kita, Liu Chu'an, telah kembali ke rumah. Lin Lan tertawa. Setelah itu, Lin Lan dan Liu Chu'an mengatur situasi rombongan pengawal dan menyerahkan sisa pekerjaan kepada para pelayan, seperti mengumpulkan bukti. Setelah melakukan semua ini, Liu Chu'an dan Lin Lan duduk di kereta dan kembali ke rumah. Bahkan sebelum mereka berdua sampai di rumah, berita tentang Liu Cuan yang memukuli murid. Keluarga yang dengan kejam telah menyebar ke seluruh keluarga. Pernahkah Anda mendengar, Tuan Muda kami Liu Cuan kembali? Baru saja, dia pergi bersama nyonya dan memberi pelajaran pada keluarga yang di depan perusahaan pengawal kami. Anda harus tahu, ketiganya adalah prajurit tingkat delapan yang menyempurnakan tubuh. Tidak mungkin, kami, Tuan Muda kami, tidak mungkin. Apa yang ingin dikatakan para murid klan adalah bahwa ketika Liu Chuan pergi, dia berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Dia baru berada di tahap pertama transformasi tubuh dan sekarang dia bisa mengajar seseorang di transformasi tubuh lapisan ke-8. Ini adalah keajaiban, keajaiban yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun. Liu Chuan benar-benar melakukannya, terbalik. Semua murid Liu terkejut di dalam. Lalu, Perubahan apa yang bisa terjadi dengan kembalinya Tuan Muda Liu Cuan pada keluarga Liu? Tidak ada yang tahu tentang ini. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Sebenarnya, ada beberapa hal yang Liu Cuan ingin tanyakan pada Lin Lan, tapi dia selalu malu untuk membicarakannya, dan seperti apa ayahnya sekarang. Lagi pula, dulu hubungan Liu Cuan dengan ayahnya sendiri tidak pernah harmonis. Di masa lalu, Liu Cuan selalu mengeluh bahwa dukungan ayahnya tidak cukup. Ayahmu mungkin masih rapat di akademi, dan semua keluarga memaksulkan ayahmu. Mereka mengatakan bahwa posisi ayahmu tidak hanya tidak membawa kemajuan apapun ke United Chollege, tetapi juga menyebabkan United Chollege menurun, dan murid-murid keluarga Liu kami juga dikatakan bergantung pada hubungan ayahmu, jadi murid-murid kuat dari keluarga kami adalah semua dikirim. Di dalam United Chollege, keluarga Liu kami tidak memiliki banyak murid inti. Lin Lan perlahan berkata, Mendengar itu, Liu Cuan mengutuk lelucon macam apa ini. Anda benar-benar ingin menghancurkan keluarga Liu. Ditambah fakta bahwa Liu Cuan telah mengetahui Liu Yuanshan, Liu Chuan tahu bahwa mereka pasti akan menyerang. Itu hanya masalah waktu. Hu, Liu Chuan, kamu tidak tahu bahwa pertambangan dan perkebunan di United College sedang diserang. Sekarang setelah kamu kembali, aku harap kamu dapat membantu ayahmu. Lin Lan menghela nafas. Sekarang. Inilah satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Liu Chuan mengangguk dan berkata, Ibu, jangan khawatir. Serahkan semuanya di sini padaku. Titik. Di ruang diskusi United College, suasananya berat. Apa yang dilakukan adalah tanggung jawab berbagai pihak keluarga. Kepala keluarga Liu, ayah Liu Chuan, dan Liu Feng duduk di kursi kehormatan mengenakan jubah biru dengan tulisan, Kepala Sekolah United cholege tercetak di dadanya. Di bawah mereka, ada keluarga pendiri utama United College, Yang Zentian dari keluarga Yang, Zhang Wuking dari keluarga Zhang, Li Keiwen dari keluarga Li dan United College, sekarang. Orang yang memiliki waktu luang paling banyak adalah Li Keiwen dari Li keluarga, terlebih lagi, Li Keiwen berdiri bersama keluarga Liu, Ketika mereka berperang melawan seluruh dunia, Li Kaiwen adalah saudara baik Liu Xuanfeng. Tanpa Liu Xuanfeng, tidak akan ada keadaan Li Kaiwen saat ini. Adapun dua lainnya keluarga, kepala mereka semua terikat. Mereka semua bermasalah dengan masalah mereka sendiri dan semua masalah ini karena satu orang, seseorang bernama Liu Chuan. Keluarga Zhang, karena keputusan Zhang Rou yang lancang, telah terlibat dalam perselisihan internal keluarga Liu. Zhang Wuking sangat murung, putrinya sendiri. Bagaimana dia bisa? Mengapa dia membantu Tuan Muda Keluarga Liu yang tidak berguna? Tentu saja, Tuan Muda sampah ini hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya, dan dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun, Liu Cuan menjadi lebih kuat sekarang. Meskipun Zhang Wuking telah banyak menyihirnya, dia masih memiliki rencana di dalam hatinya. Meskipun cabang sampingan keluarga Liu telah menjanjikannya banyak keuntungan yang sangat menggiurkan, Zhang Huqing tetap mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya. Faktanya, mengingat kentut satu sama lain, dengan sedikit kekuatan dari cabang samping, bagaimana mereka bisa bersaing dengan keluarga Liu. Satu-satunya kekuatan cabang sampingan keluarga Liu mungkin adalah Liu Ganlang. Namun, bahkan jika Liu Ganlang hidup atau mati, tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambilnya, jadi pilihan apa yang dia miliki. Selain itu, dia sangat penasaran, apakah itu benar-benar karena bocah Liu Cuan yang menyebabkan Liu Ganlang pergi. Pada titik ini, dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang sampah macam apa Liu Cuan itu. Adapun yang zentian dari keluarga yang, dia tidak hanya mempertimbangkan banyak hal, dia juga hampir mengamuk. Putranya sendiri, mengapa dia pergi bersama Liu Ganlang ke cabang sampingan keluarga Liu? Selain itu, orang yang dia kirim untuk memberi pelajaran pada Liu Chu'an juga dibunuh oleh Liu Chu'an. Yang Zentian ingin menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Liu dan mengatur beberapa murid untuk menimbulkan keributan di kantor pengawal keluarga Liu. Siapa sangka, itu adalah Liu Chu'an lagi. Yang Zentian merasa sulit menemukan tempat untuk membicarakan hal-hal buruk ini. Saat itu, seorang murid dari keluarga yang mengetuk pintu ruang pertemuan. Dan segera para murid di ruang pertemuan menyampaikan berita tersebut kepada yang sentian. "Huh, benar-benar tidak sopan. Aku sedang rapat sekarang, jadi aku tidak tahu kenapa murid-murid ini mengganggumu. Mungkinkah kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu?" Yang sentian berdiri, keluar, dan bertanya kepada muridnya, "Ada apa? Jika bukan karena hal lain, maka murid itu ada di sini untuk hal lain juga." Murid itu bertanya kepada Yang Zentian apakah dia akan melakukannya, apakah mereka akan bergandengan tangan atau tidak. Keluarga cabangmu telah menipuku secara menyedihkan. Dengan sangat cepat, Yang Zentian kembali ke tempat duduknya dan bertanya, saya katakan, Suan Feng, sudahkah Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset United College kita di luar? Lihat, Anda sudah mengirim semua elit Liu keluarlah, siapa tahu kalau seperti ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Anda harus membiarkan kami melihat hasilnya dalam waktu singkat, jika tidak, bagaimana Anda ingin United College kami bertahan? Petik 2. Yang Zentian mengeluh sepanjang waktu, tetapi Liu Xuanfeng memahami dengan sangat jelas bahwa alasan mengapa Anda membuat keributan seperti itu adalah karena Anda dan keluarga yang harus memiliki hubungan keluarga. Namun, orang-orang berada pada levelnya, jadi apa yang mereka bicarakan tentang benar dan salah menjadi sangat jelas. Mereka hanya menginginkan satu hal, yaitu manfaatnya. Apapun yang Anda lakukan, Anda mendapat manfaatnya, jadi saya akan melakukannya. Bahkan jika saya tahu, jika saya berbalik, Anda akan menikam saya, dan itu harus dilakukan. Jangan khawatir, karena Anda mempercayai saya dan ingin saya mengambil posisi ini, saya akan memberi Anda semua penjelasan. Untuk masalah ini, beri saya sedikit lagi. Jika saatnya tiba saya pasti akan menunjukkan hasil kepada semua orang. Liu Xuan Feng berjanji, bagus, mendengar kata-kata Liu Xuan Feng, mulut yang zentian tertutup, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan, ah, Xuan Feng, putramu sudah kembali, kamu seharusnya tidak berharap putramu ada di sini, menurutku, putramu sangat mampu, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berhibernasi selama beberapa tahun, dan telah memberi pelajaran kepada murid-murid keluarga yang. Ah, Suan Feng, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Ini karena orang-orang di bawah tidak memiliki kemampuan. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Kalau tidak dicamkan, kenapa disebutkan Liu? Suan Feng juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa putranya sendiri akan berani melakukan hal seperti itu. Sejujurnya, Liu Suan Feng sudah sepenuhnya menyerah pada Liu Chuan selama bertahun-tahun, selain King Kecil. Dia tidak mengirim orang lain untuk menemui Liu Cuan. Dia benar-benar tidak ingin mengenali putranya, meskipun dia tidak sedang diawasi. Siapa sangka dia akan benar-benar kembali? Liu Xuan Feng benar-benar terkejut. Soal ini sudah beberapa tahun aku tidak mengajarinya. Aku tidak tahu dari mana dia mempelajarinya, tapi jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang masalah ini ketika saya kembali. Juga, Zentian. Apakah kamu masih bisa menggunakan kumpulan batu esensi besimu? Jika kamu tidak dapat menggunakannya, kebetulan aku mempunyai sejumlah batu esensi besi di sini. Aku tidak terburu-buru menggunakannya. Bagaimana kalau aku memberikannya kepadamu terlebih dahulu? Kata Liu Xuan Feng, "Liu Xuan Feng juga orang yang sangat cakap. Jika dia mengatakannya dengan kata lain, dia pasti harus membayar untuk kumpulan batu esensi baja ini, misalnya." saya memiliki sejumlah batu esensi besi yang dapat saya berikan kepada Anda. Jika itu masalahnya, Yang Zentian tidak akan pernah menolak, tetapi Liu Xuanfeng bertanya apakah Anda bisa menggunakannya. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak dapat menggunakannya hanya untuk sedikit biji besi? Yang Zentian benar-benar tidak peduli dengan sedikit batu esensi besi ini, dia hanya ingin menghela nafas lega. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hai, hey, itu hanya sedikit batu esensi besi. Mungkinkah aku akan menghancurkan hubungan kita karena sedikit batu esensi besi ini? Ketika aku kembali, aku akan bertanya kepada bawahan itu, "Bagaimana caranya mereka melakukan tugasnya? Baiklah, kalau begitu, mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini, apa Apalagi yang ingin kamu katakan?" Liu Xuan Feng kemudian mengumumkan akhir pertemuan. Zhang Wuking dan Li Kaiwen tentu saja tidak mengatakan apapun oleh karena itu, Liu Xuanfeng untuk sementara waktu melewati krisis lain. Setelah pertemuan berakhir, Liu Xuanfeng segera bergegas ke pusat klan dan menyuruh asistennya untuk segera pergi menjemput Liu Cuan. Pergi dan ambilkan bocah liar itu untukku. Aku pasti akan memberinya pelajaran hari ini di depan semua orang. Patriark, ya, benar-benar akan melakukan ini. Tuan muda kita Liu Cuan mungkin tidak sama seperti dia di masa lalu. Dia kembali kali ini dan melakukan sesuatu untuk memberikan wajah keluarga Liu kita, saya khawatir dengan melakukan ini, Anda mungkin menyerang Tuan Muda. Asisten itu mencoba membujuknya. Tindakan Liu Xuan Feng agak terlalu tidak berperasaan. Dia baru saja kembali, jadi tidak baik melakukan hal seperti itu. Namun, pemikiran Liu Xuan Feng tidak seperti itu. Bahkan jika dia ingin menjadi tidak berperasaan, jika dia tidak bisa lulus ujian, dia tidak bisa menjadi penerus Liu Xuan Feng. Terhadap Liu Chu'an, dia harus bersikap kejam sepanjang waktu. "Pergilah, lakukan apa yang aku katakan," Liu Xuan Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Liu Chu'an akan bertemu ayahnya untuk pertama kalinya. Ini benar-benar pertama kalinya." Dalam ingatannya, ayahnya sangat sulit diajak bicara, jadi apa yang akan terjadi padanya kali ini? Liu Chu'an tidak percaya diri. Begitu pula Lin Lan, Lin Lan tahu bahwa cepat atau lambat Liu Chu'an dan dia akan bertemu lagi. Jadi, dia terus melakukan pekerjaan mental untuk Liu Chu'an, selalu mengatakan bahwa ayahmu tegas terhadapmu dan berharap kamu tidak membencinya. Dalam hal ini, Liu Chu'an tidak merasakan kebencian sama sekali. Dia dapat memahami apa yang dipikirkan ayahnya, dan bukan karena dia tidak memberi ayahnya kesempatan dan memberinya kesempatan, tetapi dia belum memanfaatkannya. Liu Chu'an selalu menjadi orang yang meminta ketegasan, jadi dia tidak merasakan keterasingan sedikit pun. Memiliki ayah yang tegas adalah hal yang sangat membahagiakan, tidak seketat dia, juga tidak seketat Liu Chuan saat ini. Melihat Liu Chuan seperti itu, Lin Lan menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Baiklah, Liu Chuan, sampai kamu berpikir seperti ini, aku benar-benar bahagia. Nanti, ibu secara pribadi akan membuatkanmu semangkuk sup. Sudah lama sekali sejak kamu tidak makan semangkuk sup yang dibuatkan ibumu untukmu. Segera Ekspresi Lin Lan berubah. Dia meraih tangan Liu Cuan dan berkata dengan serius, Liu Cuan, ayahmu sudah kembali. Dia harus tahu apa yang baru saja kamu lakukan. Jadi, kamu harus siap mental ya. Tidak peduli apa yang ayahmu katakan nanti, kamu harus menerimanya. Sebagai patriark, dia harus melakukan hal seperti ini. Ada beberapa hal yang tidak perlu aku katakan kepadamu. Aku yakin kamu mengerti. Liu Cuan mengangguk dan berkata. Ibu, saya tahu. Meskipun apa yang dilakukan Liu Chuan adalah untuk meningkatkan moral keluarga, metode dan metodenya tidak patut dipuji. Jika dia bisa mentolerir hal-hal seperti Liu Chuan, maka hal seperti ini akan terjadi lagi dan lagi di masa depan. Itu tak lebih dari omelan ayahnya. Titik. Di tempat lelang keluarga Liu, banyak murid berkumpul di bawah langit biru dan awan putih. Liu Xuanfeng berdiri di atas panggung dan mengeluarkan sebagian ki penguasa. Ayahnya tampan, seorang pahlawan. Jelas sekali bahwa dia adalah kepala keluarga Liu. Liu Yuanshan itu, dia tidak memiliki temperamen sama sekali. Tidak heran dia tidak bisa menjadi patriark. Liu Cuan perlahan berjalan menuju panggung. Murid itu membukakan jalan untuknya, menyebabkan pandangan semua orang terfokus padanya. Tuan muda Liu Cuan telah berubah. Dia benar-benar telah berubah, dan dari dalam keluar tahap ketujuh transformasi tubuhnya. Semua orang terkejut saat melihat kekuatan Liu Chu'an. Hanya beberapa tahun, Liu Chu'an telah mencapai kekuatan transformasi tubuh tahap ketujuh. Itu terlalu menakutkan. Oleh karena itu, para murid langsung ini tidak mengetahui bahwa adalah normal bagi Liu Chu'an untuk melompat dari transformasi tubuh tahap pertama ke transformasi tubuh tahap ketujuh hanya dalam beberapa bulan, dan hal itu tidak diketahui oleh seluruh dunia. Jika mereka tahu, Liu Chu'an pasti akan menjadi salah satu bintangnya. Saat Liu Xuanfeng melihat Liu Chuan, ekspresinya membeku. Putranya sendiri sebenarnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Jika bukan karena penampilannya tidak banyak berubah, Liu Xuanfeng tidak akan pernah menghubungkan orang di depannya dengan putranya sendiri, Liu Chuan. Perbedaan keduanya terlalu besar. Liu Chuan berlututlah. Saat Liu Chuan melangkah ke atas panggung, dia langsung berteriak keras. Meskipun dia sudah siap secara mental, Liu Chuan benar-benar terkejut. Ayahnya memang agung dan luar biasa. Liu Chuan berlutut di depan Liu Feng. Liu Feng saat ini tidak mengalami perubahan ekspresi sedikit pun karena melihat Liu Chuan dan masih tanpa ekspresi seperti sebelumnya. "Liu Chuan, sudah kubilang sebelumnya, kamu tidak bisa kembali ke klan tanpa izinku, kan? Tahu kejahatanmu. Ayah, kali ini saya tidak kembali ke klan tanpa izin. Sebaliknya, saya menerima bukti kualifikasi dari United College." Liu Chuan segera mengeluarkan sertifikat penerimaannya. Cabang samping sekolah Liu Chuan sengaja menyembunyikan Liu kualifikasi Cuan untuk mendaftar di sekolah tersebut, menambahkan bahwa Liu Xuan Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekali lagi memperoleh kualifikasi untuk mendaftar ke United College. Sertifikat penerimaan ke United College ini adalah simbol kejayaan. Tuan muda saya sendiri keluarga, dengan kerja kerasnya sendiri. Benar-benar berhasil melakukan ini. Jalan kejayaan keluarga Liu, saya akan terus berlanjut. Semua murid Liu hanya mengagumi Liu Cuan, tidak lebih oke. Okay. Meskipun Anda memiliki sertifikat untuk masuk Amerika, perguruan tinggi, izinkan saya bertanya kepada Anda baru saja, apakah Anda melukai tiga murid keluarga yang di kantor pengawalan keluarga? Liu Xuan Feng bertanya dengan keras, meskipun nadanya sangat serius tidak ada murid yang merasa bahwa Liu Xuanfeng menyalahkan Liu Chuan, tapi memprovokasi keluarga Yang. Telah menjatuhkan tiga seniman bela diri tingkat delapan yang menyempurnakan tubuh mereka, jadi jelas siapa yang lebih kuat. Ya, lumayan, kata Liu Chuan. Liu Chuan, kamu telah melanggar tabu besar di klan dengan melakukan ini. Aku akan menghukummu dengan mengurungmu selama tiga hari, dan kamu tidak diperbolehkan keluar. Murid-murid, Dengarkan, tidak ada seorang pun yang boleh melanggar peraturan keluarga Liu saya, siapapun yang melakukannya, akan berakhir seperti Liu Chuan. Kata Liu Xuan Feng. Setelah itu, Liu Xuan Feng mulai berbicara tentang peraturan keluarga Liu. Pada saat ini, seseorang tidak kembali, tetapi mengintip seseorang, dan orang itu adalah Yang Zentian. Dia ingin melihat bagaimana Liu Xuan Feng akan berurusan dengan Liu Chuan. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya, tetapi melihatnya, dia sangat marah sampai dia akan mati. Dilarang selama tiga hari, bukankah itu hanya memberi Liu Cuan istirahat tiga hari? Siapa yang tahu apakah Anda lapar pada Liu Chuan selama tiga hari, atau lapar selama tiga hari? Selanjutnya, di antara kata-kata Liu Xuan Feng, dia mengejek keluarga Yang. Sial, Liu Xuan Feng, kamu benar-benar kejam. Yang Zentian hanya bisa kembali dengan murung. Setengah jam kemudian, Liu Xuanfeng mengumumkan kepergiannya dan setelah itu, dia memanggil Liu Chuan ke kamarnya. Begitu dia memasuki ruangan, ekspresi gelap di wajah Liu Xuanfeng segera berubah. Pada akhirnya, seekor harimau pun tidak akan memakan seorang anak pun, bagaimana dia bisa terus bersikap kejam ketika melihat putranya sendiri. "Liu, Liu Chuan, biarkan ayah melihat baik-baik." Liu Xuanfeng mengulurkan tangannya. Liu Cuan segera berjalan ke depan dan berdiri di depan ayahnya, ayah. Liu Cuan, kamu benar-benar telah berubah, kamu menjadi lebih kuat, surga benar-benar memberkati keluarga Liu saya. Liu Cuan, kamu harus tahu, bukannya aku tidak mau memihakmu, tapi, hanya saja ketika aku sampai pada posisi itu, banyak orang yang melihat ke arahku, jika aku tidak melakukan itu, itu akan membawa akibat, bahkan lebih banyak masalah. Liu Xuan Feng masih takut. Liu Chu'an akan salah paham dan segera menjelaskannya kepadanya. Liu Chu'an segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah saya memahami niat baik Anda. Mengapa saya harus menyalahkan Anda?" Dia senang putranya menjadi seperti ini. "Lebih baik jika kamu berpikir seperti itu, Liu Chu'an. Biarkan aku melihat kekuatanmu." Kata Liu Xuan Feng sial, "Bagaimana Anda melihat kekuatan saya?" Liu Cuan tahu bahwa ayahnya adalah seorang ahli dengan tahap prasurgawi dan tidak setingkat dengannya. Jika mereka benar-benar bertarung, Liu Cuan pasti akan terlempar ke tanah. Liu Cuan berpikir dalam hatinya, meskipun surga benar-benar memiliki kemampuan untuk memberkati keluarga Liu, memungkinkan dia untuk berteleportasi ke tubuh Liu Cuan dan bahkan mengembalikan peralatan tambahan yang menentang surga. Jika dia ingin bermain seperti ini, itu tetap tidak akan terjadi. Cukup, sudah terlambat dan terlalu cepat, bahkan sebelum Liu Chuan bersiap-siap, dia sudah melancarkan serangannya. Liu Xuan Feng tidak benar-benar melakukan apapun, para ahli tahap prasurgawi tidak melakukan apapun, dan tidak ada cukup ruang, akan baik-baik saja meskipun dia tidak menghancurkan seluruh rumah. Tekanan tanpa ampun datang, menyebabkan Liu Chuan merasa kesulitan bernapas, dan itu adalah reaksi alami, tekanan Liu Chuan juga dilepaskan sepuasnya, untuk menahan tekanan. Lambat laun, Liu Cuan berhasil menahannya, tetapi tekanan Liu Xuan Feng terus meningkat seperti jurang maut. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, dia akan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat dari Anda dan menekan Anda selamanya. Apakah ini kekuatan tahap prasurgawi? Liu Cuan sangat putus asa, bahkan jika dia menggunakan roh iblisnya, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, Liu Cuan tidak akan menggunakan roh iblisnya di depan Liu Xuan Feng. Karena ini adalah kartu trufnya, saat ini dia masih terlalu lemah. Oleh karena itu, Liu Chu'an hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa saat, Liu Chu'an telah melalui banyak tekanan. Ahaha, Liu Chu'an berteriak, menyebabkan barang-barang di dalam rumah bergetar hingga bergemuruh. Semangat bela diri Liu Chu'an meletus, berkumpul melawan. Pada saat ini, Liu Xuan Feng yang berada pada tahap surgawi, mengerutkan kening. Dia juga merasakan sedikit tekanan. Tidak mungkin bagaimana Liu Chu'an bisa sekuat ini. Seorang praktisi transformasi tubuh tahap ketujuh sebenarnya dapat membuat praktisi tahap prasurgawi merasakan tekanan dan harus menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ini adalah kemenangan Liu Xuan Feng. Masih menekannya, dia ingin melihat di mana batas Liu Chu'an. Transformasi tubuh sembilan tahap, Liu Xuan Feng, dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan yang dilepaskan Liu Chu'an sudah cukup untuk melawan praktisi sembilan tahap transformasi tubuh biasa. Selain itu, dalam tekanan yang dilepaskan Liu Chu'an, ada juga kekuatan pencegahan yang tidak terlihat. Kekuatan pencegah ini langsung menyerang pikiran seseorang, itu seperti bola api dari neraka, menyebabkan seseorang merasa takut. Liu Xuan Feng juga tidak bisa menjelaskan bagaimana ketakutan ini bisa muncul. Liu Cuan tidak menyadari bahwa ketakutan ini sebenarnya berasal dari roh iblis yang dihasilkan oleh mantra mandi darah. Meskipun Liu Cuan tidak melepaskan roh iblisnya, mereka telah berlatih bersama dalam waktu yang lama, menyebabkan keduanya sedikit menyatu. Ketika resolusi tuan dan mantra mandi darah digabungkan, itulah saat di mana Liu Cuan dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada akhirnya, Liu Cuan masih terjatuh, tidak mampu menahan tekanan dari tahap prasurgawi. Liu Cuan benar-benar menyulut semangat bela diri di tubuhnya, dan tubuhnya menjadi lemas. Liu Xuan Feng buru-buru mendukung Liu Cuan dan bertanya dengan prihatin. Liu Cuan, kamu baik-baik saja. Meskipun Liu Cuan sangat lelah, dia masih tersenyum, tidak apa-apa, ayah, kekuatanku tidak mengecewakanmu, kan? Tidak, kekuatan anakku sangat kuat, melebihi ekspektasiku. Liu Cuan, kerja bagus, kamu harus cepat istirahat sebentar. Aku akan segera menginstruksikan para pelayan untuk menyiapkan obat agar kamu bisa pulih, kata Liu Xuan Feng. Ayah, tidak perlu melakukan itu. Keadaanku belum seburuk itu. Setelah beberapa saat, aku akan bisa pulih sendiri, kata Liu Cuan. Liu Xuan Feng melihat sekilas dan itu benar. Semangat bela diri di tubuh Liu Cuan saat ini pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Liu Cuan praktis tertutup misteri. Bagaimanapun, Liu Xuan Feng adalah orang yang berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Liu Cuan mengalami perubahan seperti itu? Kalau tidak, dengan bakat Liu Cuan, mustahil mencapai level seperti itu. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda hanya dapat mengembangkan teknik kultivasi yang sama. Kecepatan Anda dalam mengembangkan seni bela diri lebih cepat dari yang lain, dan waktu kultivasi Anda lebih singkat sehingga Anda hanya dapat memahami lebih banyak hal. Namun, tindakan Liu Xuan Feng tidak berhasil. Liu Xuan Feng ingin melihat jenis teknik budidaya apa yang dimiliki Liu Chuan, tidak peduli seberapa kuat para pejuangnya, mereka hanya bisa melakukan ini. Inti lima Yuan akan memadat setelah seorang seniman bela diri memasuki tahap prasurgawi. Dalam kondisi pemurnian tubuh, roh bela diri dalam tubuh seorang seniman bela diri akan didistribusikan ke setiap sudut tubuh dalam posisi mengambang. Oleh karena itu, semangat bela diri semacam ini tidak cukup kaya, tentu saja tidak mungkin dibandingkan dengan prajurit tahap prasurgawi. Baru pada saat itulah orang akan mengatakan bahwa tahap prasurgawi adalah awal mula sejati seorang pejuang. Namun, dengan tahap prasurgawinya sendiri, Liu Xuanfeng sebenarnya terpesona oleh kekuatan yang sangat besar saat dia menyentuh perut bagian bawah Liu Chuan. Kekuatan ini bukankah lebih kuat dari Liu Xuanfeng? Kekuatan semacam ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai kuat. Dia adalah kekuatan absolut, kekuatan yang tak terbantahkan. Tanpa memberikan kualifikasi kepada Liu Xuanfeng, dia mengusir Liu Xuanfeng. Segera setelah itu, Liu Xuanfeng mundur dua langkah. Melihat itu, Liu Chuan tahu apa yang dilakukan ayahnya. Jantung Liu Chuan berdebar kencang. Hehe, he, sepertinya ayahnya juga seorang rubah tua yang licik dan suka melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Ayah saya yakin anda benar-benar ingin tahu teknik apa yang telah saya kembangkan Liu Cuan berkata dengan Acuh Tak Acuh Saya tidak pernah berpikir bahwa surga akan melindungi keluarga Liu saya dan benar-benar memberi Anda kesempatan yang begitu ajaib Jika kamu bersedia kamu bisa memberitahuku nasibmu dan jika tidak aku tidak akan memaksamu Liu xuan juga bertanya tanpa malu-malu peluang yang dialami para pejuang biasanya dirahasiakan, sebuah lelucon, cuan ragu-ragu. Mungkin Liu Cuan baru saja melompat dari tebing dan mempelajari semacam teknik dewa seperti ini. Liu Cuan akan berkata, "Bagaimanapun juga, itu bukan apa-apa." Namun, nasib Liu Cuan unik dan di seluruh benua, dia satu-satunya. Bagaimana Liu Cuan akan menjelaskan dirinya sendiri? Mungkinkah ia memberitahu Liu Xuan Feng bahwa saya bukan dari daratan lima roh, tetapi dari tempat bernama Bumi? Selain itu, ada alat bantu pengguna web yang menantang surga di tubuh saya. Saya bisa membunuh orang untuk mendapatkan pengalaman, membunuh monster untuk mendapatkan pengalaman, dan menyelesaikan misi untuk mendapatkan pengalaman. Selanjutnya, apa sistem nama merah atau sistem kehidupan? Apakah menurut Anda Liu Xuan Feng akan mempercayainya? Dia benar-benar tidak akan mempercayainya. Hal semacam ini sama dengan memberitahu seseorang bahwa satu tambah satu tidak sama dengan dua. Orang lain hanya akan memperlakukan Anda sebagai orang gila. Namun, Liu Xuan Feng tetaplah ayahnya sendiri, jadi Liu Xuan hanya bisa berkata sebanyak yang dia bisa. Ayah, tebakanmu benar. Aku memang mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Aku mengambil teknik kultivasi tanpa nama di pelelangan milik keterampilan kultivasi kepada keluarga lain. Aku yakin ayah juga menyadarinya. Teknik budidaya tanpa nama, Liu Xuan Feng mengerutkan kening. Berbicara tentang teknik budidaya tanpa nama itu, Liu Xuan Feng paling tahu sejarahnya. Ketika dia menyebutkan teknik budidaya tanpa nama itu, Liu Xuan Feng takut akan hal itu. Namun, teknik budidaya tanpa nama itu telah dibuktikan oleh banyak pejuang berbakat sebagai sampah, dan tidak ada gunanya sama sekali. Menambah tekanan dari cabang lain, Liu Xuan Feng hanya bisa memberikan teknik budidaya itu ke cabang lain. Namun, sekarang suatu kebetulan yang... Beruntung bahwa putranya telah mempelajari metode kultivasi ini. Ini benar-benar menegaskan pepatah lama bahwa bahkan seorang seniman bela diri jenius pun tidak dapat mempelajari teknik ini, tetapi seorang seniman bela diri sampah bisa. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak berguna di dunia ini. Itu hanya ditempatkan di tempat yang salah. Alasan mengapa sampah menjadi sampah berbeda dengan orang jenius adalah karena mereka punya pemikiran. Pemahaman mereka tentang teknik budidaya dan teknik pertempuran tidak mampu mengimbangi jejak para jenius. Bahkan bisa dikatakan mereka salah dalam memahaminya. Namun, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh seorang jenius, mengapa seorang seniman bela diri sampah tidak dapat memahaminya? Keduanya memiliki cara berpikir yang sangat berbeda. Tentu saja, ini hanya ide Liu Xuan Feng, dia tidak mengetahui situasi sebenarnya. Liu Chuan, teknik ini sangat ampuh banyak orang tidak dapat memahaminya, tetapi sekarang, setelah tercerahkan, itu dapat dianggap sebagai takdir Anda, jadi Anda harus memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari teknik ini, tahukah Anda? Liu Xuan Feng bertepuk tangan dan memuji. Teknik budidaya ini bukanlah teknik biasa. Jika dia mempelajarinya dengan baik, itu mungkin akan membuat Liu Chuan mencapai ketinggian yang belum pernah dia capai sepanjang sejarah keluarga Liu. Mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun, Bermandikan darah bukanlah reputasi yang tidak patut. Sebagai iblis, Liu Chu'an hanya mampu menangkap sedikit kulitnya, dan dia sudah sangat kuat, terutama roh iblis yang merupakan musuh semua pejuang. "Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Liu Chu'an. Setelah itu, wajah Liu Xuan Feng berubah. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin dia tanyakan pada Liu Chu'an. Meskipun dia tidak sengaja mengirim orang untuk memantau pergerakan Liu Chuan, tetapi, dia memahami beberapa hal. Artinya, hilangnya Liu Gan Lang pasti ada hubungannya dengan Liu Chuan, karena Liu Xuan Feng bertindak atas kemauannya sendiri. Jika itu dia, dia pasti akan membunuh Liu Gan Lang saat dia mendapat kesempatan. Karena dia harus melewatinya cepat atau lambat, dia sebaiknya melakukannya lebih awal. Liu Chuan, aku tahu kamu pergi ke lembah dingin untuk berlatih, dan Liu Ganlang dan Yang Dao pergi ke cabang samping untuk mencari masalah denganmu, tapi sekarang mereka berdua telah menghilang, katakan dengan jujur, kan? Hilangnya mereka ada hubungannya denganmu. Liu Xuan Feng bertanya, jika Liu Xuan Feng tidak melakukan penyelidikan sebelumnya, dia tidak akan berani membuat tebakan seperti itu. Liu Ganlang adalah seorang jenius di cabang sampingan, sejujurnya, Liu Xuan Feng takut Liu Ganlang akan tumbuh dewasa. Pencapaian Liu Ganlang dalam budidaya tidak normal. Di usianya yang begitu muda, pemahamannya tentang kultivasi sudah melampaui batas normal. Yang Dao dari keluarga yang bukanlah karakter yang sederhana. Meski dibandingkan dengan Liu Ganlang, pencapaiannya dalam kultivasi masih sedikit kurang, namun pemahaman Yang Dao di bidang tertentu masih unggul. Misalnya, dalam satu serangan seorang pejuang, Yang Dao bisa langsung membunuh Liu Ganlang. Untuk dapat memahami pukulan mematikan, bahkan sebelum memasuki tahap prasurgawi, ini jelas merupakan jenis kejeniusan yang lain. Mempertimbangkan kekuatan keduanya, selama tidak ada keadaan khusus yang terjadi, mereka tidak akan memiliki masalah untuk tetap hidup jika mereka bertemu dengan prajurit abnormal di puncak penyempurnaan tubuh tingkat ke-9. Bahkan jika mereka tidak mengatakan bahwa mereka bisa menang, Liu Xuan Feng tidak akan pernah mempercayai hal seperti orang hilang. Ketika Liu Xuanfeng mengetahui berita ini, Liu Ganlang dan Yang Dao hilang, dia segera memutuskan bahwa orang yang hilang itu pasti dibunuh. Oleh seseorang, adapun siapa yang menyebabkan dia mati, Liu Xuanfeng sangat terkejut. Dia hanya bisa menggambarkannya sebagai terkejut, tapi untuk bisa membunuh dua orang, dia harus menjadi seseorang yang kuat. Sekarang sepertinya itu pasti Liu Chuan. Kejutan yang diberikan Liu Chuan kepadanya bukan hanya sedikit, tapi sangat eksplosif. Liu Xuan Feng bukanlah orang yang berhati lembut. Orang yang berhati lembut pasti tidak akan mampu mencapai sesuatu yang besar. Liu Xuan Feng sudah lama ingin menyingkirkan Liu Ganlang dan yang Dao, tetapi dia tidak dapat menemukan peluang yang tepat atau orang yang tepat untuk melakukannya. "Ayah, kenapa kamu berpikir begitu? Apa kamu benar-benar berpikir aku punya kemampuan untuk membuat dua orang menghilang?" Jantung Liu Cuan berdebar kencang. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Liu Xuan Feng. Jika ini terjadi pasti akan menimbulkan perubahan besar. Keluarga Liu dan keluarga yang mungkin bergandengan tangan untuk menyerang keluarga Liu. Situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani sendiri oleh keluarga Liu. Hehe, he, Liu Cuan, kamu tetaplah putraku, Liu Xuan Feng, jadi aku memahami temperamenmu dengan sangat baik. Menurut pendapatku, jika mereka berdua benar-benar akan mengejarmu dan bahkan memiliki niat untuk membunuhmu, kamu pasti akan bergerak. Liu Xuanfeng mengungkapkan senyuman langka yang seperti pencuri ayam. Tampaknya mereka semua berasal dari sekte yang sama. Liu Chuan merasa senyuman nakal semacam ini sangat dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti senyuman Liu Xuanfeng? Bukankah senyuman ini berkata, "Nak, berhentilah menyembunyikan niatmu yang sebenarnya. Aku sudah tahu apa yang telah kamu lakukan, jadi jujurlah padaku." "Ayah, apakah yang aku katakan itu benar-benar baik-baik saja?" Dan Anda bisa menerimanya. Liu Chu'an juga mengungkapkan senyuman seorang pencuri ayam. Ketika dua pencuri ayam besar dan kecil itu bentrok, suasananya sangat halus. "Bicaralah, Liu Chu'an, apa yang tidak bisa saya terima? Jangan khawatir, saya tahu hasilnya. Saya hanya ingin tahu prosesnya. Saya ingin tahu bagaimana Anda melakukannya." Liu Xuan Feng bertanya, "Kadang-kadang hasil sangat penting bagi sebagian orang." Namun, bagi seorang praktisi, hasil tidak sepenting prosesnya. Ini karena hanya melalui satu pertempuran, seseorang dapat melihat kekuatan sebenarnya dari seorang praktisi bela diri dan melihat apakah masih ada ruang bagi mereka untuk naik.